Alhamdulillah, insya Allah kita akan melaksanakan ujian terbuka atau ujian promosi doktor di UIN Suska Riau. Mohon doanya. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan bagimu istri-istrimu litaskuna, agar engkau tinggal bersamanya, agar engkau merasa tenang hidup bersamanya. Kemudian Allah jadikan di antaramu adalah kasih sayang dan rahmat. Semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Saya akan menyampaikan hasil keputusan tim penguji disertasi saudara Nabi Mustafa yang disampaikan pada ujian promosi pada hari ini, tepatnya hari Jumat, Sayyidul Ayyam, tanggal 30 Juni 2023. Setelah tim membaca disertasi saudara dan mendengarkan jawaban yang sudah disampaikan atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh tim penguji, maka tim penguji memutuskan nama Nabi Mustafa, program studi hukum keluarga Al-Fahwal Syafiyah semester 8. Judul disertasi, implementasi pemenuhan hak biologis terhadap pasangan kondisi merit dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam, dalam kurung studi kronologis pasangan kondisi merit di Kota Pekanbaru. Dengan memperhatikan pelaksanaan sidang dan mempertimbangkan nilai yang diberikan oleh tim penguji, maka tim memutuskan bahwa Nabi Mustafa dinyatakan lulus. Indeks prestasi kumulatif 3,94. Dengan demikian saudara berhak diberikan doktor dalam hukum keluarga atau hukum syariah dengan hak dan kewajiban yang melekat pada bidang tersebut. Saudara akan doktor yang K311 ya, dan pasca sarjana Universitas Negeri Sultan Syarikat Singgau diterapkan di Pekanbaru pada tanggal 30 Juni 2023 temuji Profesor Dr. Haji Herimunas M.A. Dr. Aslanti M.A. Profesor Dr. Haji Asmi M.A. Profesor Dr. Haji Kesusti M.A. Profesor Dr. Haji Akbar dan M.A. PD temuji dan promotor Dr. Yumi Nelly M.A.G. sebagai temuji dan co-promotor dan Dr. Herimunas Jamal M.A. di tanda tangannya. Terima kasih.